Palu Anggung memecah suasana hening pagi di Pulau Omadal yang terletak di Sempurna, Sabah. Bunyi tersebut menandakan bahawa salah seorang penduduk kampung baru saja meninggal dunia. Pulau Omadal terletak di daerah Sempurna di kawasan timur negeri Sabah. Pulau ini didiami oleh pelbagai etnik, terutamanya masyarakat Bajau Laut dan Palau. Kebanyakan masyarakat di sini hidup dengan menangkap ikan dan melakukan kerja-kerja kampung. Aden merupakan antara penduduk Pulau Omadal. Sebagai saudara terdekat, Aden telah diamanahkan untuk mengurus jenazah si mati mengikut adat masyarakat Bajau Kubang yang mementingkan semangat kesaudaraan. Salah satu daripadanya ialah menempah batu nisan atau dikenali sebagai sunduk daripada Haji Sanungan. Haji Sanungan merupakan seorang pengukir lepa-lepa. Beliau juga merupakan pembuat batu nisan atau sunduk yang terkenal di Pulau Omadal. Pertama-tama sekali nihatul untuk menginang sunduk. Jadi hei perlu nihatul dahulu sebab sunduk ketika boleh diwujudkan ia untuk melibatkan kepada supaya sampai kepada 7 hari. Anu kebiasaanku mungkin bertasapat pasal aku bitina ni sibuk menginang lain-lain lah. Iyalah. Aku bang upama kam pihak pawaris memerlukan ngamu kerjasama sinulayan lah mungkin walaupun begitu keadaanku sinulayan aku tu tabut. Nah jadi maksudku nak kaji ngamu tele harapanku murah-murah antahinang. Justru itu Aden akan menceritakan latar belakang saudaranya yang meninggal dunia antaranya seperti pekerjaan dan sifat-sifat semasa hidup. Ini bagi membolehkan Haji Sanungan membuat ukiran khas pada sunduk tersebut. Ukiran itu menyebabkan sunduk di Pulau Omadal amat istimewa berbanding di tempat-tempat lain di negeri Sabah. Pengurus itu untuk kaum suku Bajau bangun kematian anggai kasenang. Sebenarnya aheka ni hinang hena. Antara lain setelah ani amatai untuk ani pertama ini selesaikan ani anda pertama-tama sekali imam supaya senantiasa ania mehele. Kedua, selepas saya untuk acara-acara peginangnya perlu niatu. Hey, setelah esap ni pikirkan lagi kita, wain niat tahatu kita memikirkan bertinggal budget untuk dangalau, dua ngalau, telung ngalau sampai mata pus bahagi pitu. Jadi hei semua hinangnya hinang kerja pengurus. Nah, jadi bang pengurus betul-betul untuk komitmen alangkau supaya hinang naik tanda alanu, tanda ahlak, bermanfaat, sanggup untuk ia kandi amili peralatan-peralatannya. Untuk sempurna ai kurangna, ayam balanya kurangna. Usianya yang menjangkau 65 tahun membuatkan Haji Sanungan mahir dengan laluan ke Pulau Bumbum serta pulau-pulau lain di sekitarnya. Tujuannya mencari kayu bagi membuat sunduk yang telah ditempah khas. Setiap kali bekalan kayunya habis, Haji Sanungan akan ke pulau berdekatan untuk mencari kayu yang sesuai untuk dibuat sunduk. Antara jenis pokok atau kayu yang sesuai adalah kayu beliat. Kami gunakan dulu-dulu ialah kayu belian. Jadi belian sekarang bukan juga tidak ada, tapi susah diambil. Pasal apa? Pertama sekali kurang sudah keduanya.
semua hutan rimba itu digunakan oleh pekebun. Kayu itu bisa kata kalau dibuat tunduk lelaki, walaupun bagaimana bulatnya itu tidak anulah, ada jadi dikurangkan sampai jadi kecil lah. Maka disitulah mau cari kayu 4 round lah. Yang paling kecil 3 round, dia punya bulatan. Dan juga kalau perempuan, bila dibelah, kalau 3 round, tidak cukup liparnya. Mardin merupakan anak jati Pulau Omadal yang telah lama berhijrah ke Kota Kinabalu untuk bekerja. Mardin harus kembali ke kampung halamannya di Pulau Omadal dengan segera selepas mendengar kabar bahawa sepupunya telah meninggal dunia. Beliau berharap dapat sampai di Pulau Omadal sebelum saudaranya itu dikebumikan. Pada masa yang sama, jiran-jiran telah berkumpul untuk membantu menguruskan pengkebumian. Namun, kepulangan saudara mara yang lain harus dinanti sebelum pengkebumian dilakukan. Perbincangan dibuat sama ada hendak menunggu kepulangan Mardin atau sebaliknya. Hinang itu hinang tanah pelakas, kan? Sebab sekarang pun mengkital betilu angagan. Jadi masalahnya keluarga Numaheka itu kan anggaran kita. Jadi perlu hinang ta untuk supaya ayah dia masalah segai kan boleh tahatu. Pendapatku tu untuk dalam hukum perlu dihinang untuk dikebumikan. Tapi karena adat ya perlu banansaga usba waris untuk supaya niagaran da kayu anak contohna but Cimardin kan jadi alangkah baik nabi tehele untuk niagaran eke supaya perpaduan ne lebih erat saya rasa yuk Melayu kecil hati yuk Bajau ambal mendera jadi semuanya alangkah baikna seolah bagaimanapun akhirnya anu keputusan untuk suku kaum Bajau kadang-kadang ami ana untuk keputusan suara ramai. Ternyata semua bersetuju untuk mempercepatkan urusan pengebumian. Penyediaan payung mengiringi jenazah harus dilakukan. Kalau belum dikebumikan, supaya kita sediakan payung. Jadi payung itu saya terlibat dari segi ini tunjukkan Prabu Kipaya Simayat. Harga itu melalui adat karena ania. Jadi penilaiannya, anu ina ani pabangia ilallah, iana subay payung na nilibud-libure kakana. Hei, penilaian adat lelah maka denda. Bangia denda, tak payah maginang payung batihele. Payung biasa menyari. Menggunakan payung, jenazah akan diusung ke masjid untuk disembahyangkan. Kemudian dibawa ke kawasan perkuburan untuk dikebumikan. Selaku pengurus, Aden akan terus memantau upacara pengebumian tersebut sehingga ia selesai. Mengikut adat suku kaum Bajau, sebelum ditimbus tanah, terlebih dahulu pinggan akan dipecahkan. Kemudian azan akan dilaungkan dan bunga ditabur di atas pusara. Haji Senungan merupakan pengukir sunduk yang berjiwa kental. Tanpa memikirkan kudratnya yang telah dimamah usia, dia akan berusaha untuk membentuk dan mengukir batu nisan mengikut ciri-ciri si mati seperti yang telah diterangkan oleh Aden ketika menempah sunduk tersebut. Di sekitar Sempurna ini, orang kenal saya pandai membuat sunduk. Kalau misalnya orang mau minta tolong kasih cepat, biarpun hujan saya boleh buat. Saya membuat lapau ataupun menggunakan payung. Bagi memulakan pembuatan batu nisan, Haji Senungan akan menggunakan kapak untuk membentuk kayu belian tersebut menjadi bulat atau berbentuk silinder. Kayu belian yang keras memerlukan Haji Senungan menggunakan sepenuhnya kudratnya. Mardin akhirnya tiba di Semporna setelah hampir 6 jam perjalanan dari Kota Kinabalu.
Dengan menggunakan bot penambang yang banyak menunggu di Pasar Besar Sempurna, Mardin harus ke jeti Pengkalan yang terletak di Pulau Bumbum terlebih dahulu. Menggunakan bot laju, perjalanan dari Pekan Sempurna ke Pulau Bumbum hanya mengambil masa 7 minit sahaja. Selepas sampai di jeti Pengkalan Pulau Bumbum, Mardin harus menaiki van selama 30 minit merentasi Pulau Bumbum untuk ke jeti Gusun Melanta. Dari jeti tersebut, barulah Mardin akan menaiki bot untuk sampai ke Pulau Omadal. Masa perjalanan menaiki bot dari jeti Gusun Melanta ke Pulau Omadal hanya mengambil masa kira-kira 10 hingga 15 minit. Mardin tiba selepas upacara pengkebumian. Walaupun dia tidak sempat melihat saudaranya yang meninggal, dia tetap gembira dan bersyukur kerana disambut oleh ahli keluarganya yang lain. Aden berjanji akan membawa Mardin ke kubur keesokan hari. Tahun 2004. Start daripada situ memang saya terus ke Kota Kinabalu. Saya sambung belajar di sana. Bekerja di Kota Kinabalu lah. Kerap tak kerap juga. Setahun tu 5 kali saya balik. Kalau paling sikit pun 3 kali lah saya balik. Dulu pulau ni ramai, beli-beli dia ramai. Dari umur 12 hingga ke 30 dia masih sini lagi. Tapi dia orang sudah keluar daripada pulau ni. Terus mencari rezeki untuk anak bini, adik-adik semua. Ada bekerja di Kota Kinabalu. Sebab itu kampung ni nampak macam sunyi sikit. Hari bersilih ganti. Haji Sanungan masih meneruskan kerja dengan tekun, walaupun kini tidak ramai mengerti akan seni pembuatan nisan. Lingkungan 10 orang paling-paling 2 orang. Pasal apa? Orang yang menanam ini, siapa yang mau kayu, diambil sendiri. Jadi itulah aku katakan tadi, dalam 10 orang, yang 2 orang itu mampu ataupun dia sanggup cari kayu sendiri. Yang 8 orang itu tidak sanggup. Kalau mengikut keadaan cuaca, siapa membuat? Kalau kena hujan ataupun kalau kena panas matahari, tapi apa boleh buat? Si Edin ini dia minta tolong supaya dicepatkan hari ketujuhnya. Mardin mengerti dan tidak terkilan kerana tidak berkesempatan melihat saudaranya yang meninggal semalam. Dia baru sahaja melawat kubur saudaranya itu. Terlintas di fikirannya bahawa seni pembuatan nisan di kampung halamannya ini berbeza dari tempat lain di Malaysia. Dia mula ingin mengetahui keunikan yang wujud dalam seni pembuatan nisan yang terdiri daripada pelbagai ragam saiz dan bentuk. Itu kalau anda tahan, kalau lihat. Iya. Ini. Ya. Oke, Mardin. Sini, masuk itu. Oke. Itu apa? Jadi, itu tu senduk rendah. Sebab ia nukilan alanu nihinang untuk rendah. Jadi, sebab rendah waktu ia alu merumia, suka menghias-hias, pelanu-pelanu, yuk segala ya. Jadi, perlu dijadikan bila yang matai, perlu senduk nihinang pelanu. Sunduk lelaki berbentuk cembung dan angkit silinder sebagai dasar ragam. Manakala, sunduk perempuan pula berbentuk lebar dan pipih pada bentuk dasarnya. Ketinggian sunduk lelaki adalah berbeza-beza. Sunduk lelaki yang tertinggi yang terdapat di tanah perkuburan kaum Bajau Pulau Omadal berukuran 5 kaki 4 inci. Secara konsepnya, pengkebumian dalam satu liang lahat adalah salah satu cara masyarakat Bajau Kubang menunjukkan kasih sayang yang tidak dipisah-pisahkan antara ahli-ahli keluarga. Antaranya, di dalam satu tapak liang kuburan, terdapat pelbagai-bagai ragam saiz dan bentuk sunduk. Sunduk dipacakkan rapat-rapat antara satu sama lain dan bertindan antara satu sama lain. Kadangkala, terdapat sehingga 14 sunduk yang disusun secara rawak dalam satu tapak liang. Untuk keluarga Umar itu, hubungan hal tak kali saja. Sehingga saya akan tetapi itu untuk bersama-sama menghadiri pengkuburan itu, teka, sanggup.
walaupun katakan wahai masa menanjung, walaupun wahai makota kinabalu kan, kecuali berkemungkinan Bang Mailan nan bersanggup, tapi bang sekedar Malaysia sanggup pateka untuk menghadiri Patai Sianu, ya, contohnya kan keluarga ini Matai sanggup ya teka untuk menghubungkan silaturahim perpaduan orang Bajau. Ada dua hari lagi untuk Haji Sanungan menyiapkan sunduk yang ditempah oleh Aden sebelum sunduk tersebut dipasang di tanah perkuburan. Yang paling susah membuat sunduk ini ataupun nisan ini kayu bulian lah begini, bulian kan? Tapi yang susahnya ini pertama di segi meletakkan nama yang si mati itu. Karena itu maunya kasih halus. Dibeli-beli lagi cara mengukir ini mau dikasih cantik. Pulau Omadal yang dikelilingi lautan air yang jernih memang cantik dan terkenal dengan hasil lautnya. Walaupun Mardin telah berhijrah, namun jiwanya masih seperti anak-anak nelayan di Pulau Omadal. Struktur permukaan tanah Pulau Omadal rata. Kedudukannya yang berada jauh dari pesisir pantai mengundang hasil laut yang banyak. Justru itu, aktiviti ekonomi utama penduduknya ialah menangkap ikan. Terdapat beberapa sangkar dibina untuk menternak ikan di Pulau Omadal. Ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk tujuan pembangunan ekonomi di pulau ini. Kalau ada saudara mara meninggal tu saya balik. Saya balik. Semua family apa ni daripada jauh-jauh yang ada di Sabah ni kan, saya baliklah. Memang selalu pun beliau saya bagi nasihat, bagi pendapat, bagi cadangan. Tapi bagus kalau tinggal di Pulau Madal ni kan, tapi fikir macam di sini sumber ekonomi dah kurang. Tapi itu saya terpaksa berhijrah ke cari rezeki lah di Kota Kinabalu dan jarang balik ke sini. Si Mardin untuk kalau boleh Bang Mencari kan, peternak Yama itu untuk mewarisi ayah bahinangku pembangunan bangun bainaya pujukku untuk supaya ya peternak Yama itu kan. Tapi dalam pun pada hari aku tanda aku akan respon nak semardi ni. Iya he, ambal dosa biya ataka, ambal dosa biya angaho, kan? Jadi bermana penilaianku, insya Allah nampak mungkin pabalik ke tempat kelahirannya itu. Mardin mengambil keputusan untuk terus berhijrah dan menetap di Kota Kinabalu. Beliau akan kembali semula ke Pulau Omadal pada bulan Syakban untuk bersama-sama dengan saudara maranya di majlis kenduri tahlil atau mak arwah. Selepas ini bila sudah siap ini kan, pasal ini hari-hari kan 6 orang itu. Jadi hari ini juga saya kasih sapu dengan pernis. Besoknya itu ditanam lagi di kuburan si mati ini. Kenduri pada malam hari ketujuh adalah kenduri yang diadakan sebelum batu nisan atau sunduk dipacakkan. Bacaan tahlil dan yasin yang dihadiri oleh keluarga terdekat dilakukan secara beramai-ramai. Malah, alunan doa secara berdikir atau dilagukan juga dilakukan dengan sahutan amin beramai-ramai. Kenduri untuk dipakai itu, ia dihinang sampai malau pitu. Sangun pitu bila launa akan dihinang. Itulah terakhir.
akad semalam itu. Masyarakat Bajau Kubang juga turut mengadakan upacara bangkai-bangkaian pada setiap majlis tahlil yang diadakan. Upacara bangkai-bangkaian ini sebenarnya bertujuan untuk membolehkan si mati memberi alamat kepada penjaga bangkai-bangkaian tentang hal-hal dunia yang tidak sempat diselesaikan semasa hayatnya. Ini membolehkan waris berusaha untuk menyelesaikan. Upacara bangkai-bangkaian dilakukan dengan menyediakan kelengkapan bilik tidur dan makanan. Makanan akan dihidangkan sebaik sahaja tahlil bermula dan akan dijamu bersama oleh sanak saudara dan tetamu yang datang setelah selesai bacaan tahlil. Allah itu naik kan untuk kiai akan bahagi-bahagi ma pihak kaum keluarga yang asekot yang mengkasih sayang. Selepas 7 hari, Haji Sanungan akhirnya berjaya menyiapkan sunduk yang ditempah oleh. Nah, jadi aku tu anga anu esok kuni nang makai. Kira bang anu na ni hatu na. Insyaallah, okey na. Jadi terkait tu salah saya na. Okay. Nah, he na keadaan ni. Nah. Okey dah, tanda ku terkait tu na okey maksudku na alah runur na. Nah, jadi ni nang naik kami ya. Alhamdulillah. Okey na. Syukur na. Na maksudku sika. Jadi syukur. Piti anu we perjanjian kaikan. Insyaallah. Nah, ngaun. Mudah-mudahan pagi kelas tenang, mudah-mudahan kita selamat. Insyaallah. Dunia dan akhirat. Nah. Ngaun, to pegang ngaun. Oke, maksudku. Maksudku kaje. Amolin kami. Ha. Kami HKI ini. Sampai dia. Sunduk yang ditempah akan dipacakkan pada hari ketujuh, sempena hari terakhir tahlil yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Sebelum tanda kematian siap, kaum Bajau Kubang menggunakan tunggul kayu sebagai penanda. Ini kemudahan dunia. Kemudahan kami itu. Tuhan kami HKI dah sampai ia alihah. Untuk nipa budaya tu orang ini. Bukan Mardin sahaja yang meninggalkan Pulau Omadal untuk berhijrah ke Kota Kinabalu. Orang-orang tua atau ibu bapa juga turut berhijrah mengikut anak masing-masing yang berpindah ke Pulau Bumbum atau Sempurna. Pulau Omadal sebenarnya semakin sunyi. Haji Sanungan mungkin menjadi pengukir sunduk kayu terakhir yang mendiami Pulau Omadal. Pengurusan mayat mengikut suku kaum Bajau Kubang seperti yang dilakukan oleh Aden menggambarkan hubungan persaudaraan yang mungkin akan berkurangan atau hilang terus mengikut peredaran zaman.
Mm-hmm.